Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada seluruh calon wisudawan Institut Setiami angkatan ke-40 program vokasi sarjana dan pasca sarjana akan melaksanakan wisuda drive thru dan akan dilaksanakan di Villa Detika Aula Sardini Cibubur. Dan kami akan memberikan simulasi dari pelaksanaan wisuda drive thru. Selamat menyaksikan. Tata tertib wisuda drive-thru. Pertama, wisudawan wajib memakai toga lengkap. Kedua, wisudawan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu menggunakan masker sesuai standar, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak saat di dalam mobil. Ketiga, wisudawan wajib membawa beberapa perlengkapan prosesi wisuda, yaitu undangan wisuda digital. Kemudian, alat tulis atau pulpen untuk menulis nama. Kemudian, membawa surat hasil rapid test yang dinyatakan non-reaktif. Keempat, wisudawan wajib menggunakan kendaraan bersama pendamping dan boleh bersama wisudawan yang lain maksimal 3 penumpang. Kelima, wisudawan wajib hadir 15 menit sebelum jadwal prosesi yang telah ditentukan. Keenam, orang tua wisudawan tidak diperkenankan turun dari kendaraan selama prosesi. Ketujuh, wisudawan tidak diperkenankan untuk melakukan foto bersama dengan wisudawan lainnya dalam area acara. Terakhir, wisudawan wajib join melalui Zoom meeting selama acara berlangsung. Wisudawan masuk melalui pintu masuk, yaitu pintu utama Taman Villa Detika Cibubur. Wisudawan membayar tiket parkir pada loket masuk. Wisudawan akan diarahkan menuju area drive-thru. Wisudawan akan mengantri atau parkir terlebih dahulu sebelum jadwal prosesi. Wisudawan turun dari kendaraan selanjutnya untuk melakukan pengecekan suhu dan disemprotkan hand sanitizer. Wisudawan menyerahkan surat hasil rapid test atau antigen atau vaksin kepada petugas. Wisudawan memasuki ruangan prosesi secara berbaris dengan menjaga jarak. Wisudawan menuju MC dan memberikan kartu yang tertulis nama lengkap serta title. MC membacakan nama dan wisudawan menaiki panggung menuju meja senat. Wisudawan dipindahkan kucir oleh wakil rektor, kemudian salam tanpa bersentuhan kepada rektor. Wisudawan meninggalkan ruangan melalui pintu keluar. Wisudawan menuju meja pengambilan map. Wisudawan melakukan sesi pemotretan oleh petugas. Wisudawan mengambil paket konsumsi. Wisudawan keluar dari gedung prosesi menuju titik penjemputan.
wisudawan meninggalkan area wisuda. Demikian tadi simulasi dari Wisuda Drive-Thru Institut Setiami. Semoga Anda bisa mempelajari di rumah agar semuanya berjalan dengan lancar. Ingat, kami tunggu di Wiladatika Cibubur. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.